Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini mau motong kayu sengon ya. Dekat kuburan. Oh, seperti ini teman-teman. Kita lihat kayunya dulu. Mau mereview kayunya. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggi. Oh, seperti ini lihat penampakannya. Nah, ini mau dikasih pasang tali dulu ya, teman-teman. Jadi, kita pakai menarik supaya tidak tumbang ke pemakaman. Jadi, dikasih tali seperti ini. Amit nggih, Mbah. Namung padha video. Jadi sebelum dipotong kita pasti pasang tali ya, teman-teman. Oke, bagaimana videonya nanti? Simak terus. Detik-detik pemotongan kayu sengon di tepi kuburan. Menaikkan talinya, jadi kita nggak capek-capek naik ke atas. Cukup dengan cara ini sangat mudah ya. Nah, tinggal tarik. Nah, ini seperti ini, nanti kita sampai. Nah, seperti ini teman-teman, lihat itu. Oh, anak bendelan itu apa mari mas? Tarik. Puh. Tawur tenan nih. Si tali guys ya. Nah, tali seperti itu. Lalu kita tarik lagi supaya naik ke atas. Nah, hebat ini teman-teman. Oh, naik. Es, aman. Saatnya kita tarik, guys. Ambruknya nanti, Mas. Nyetan rono, Mas. Hah? Nyetan iki kono. Nah, macam ini, guys, ya. Kita tarik. Ngerekam burung, ora ngerekam. Oh, wes. Ora ngerekam ya bahaya ini. Nah. Tarik. Tarik. Hey guys. Siap aku pisan, guys. Nah, seperti ini. Eksperimen. Tarik sendirian. Ora kuat ngebleki. Maesan. Ganti rugi yo. Tukang gerajin ini saya rokokan, guys. Bojo loro iki terus yo kudune semangat. Detik-detik pemotongan kayu di tepi kuburan, guys. Nggih, maca bismillah rong, Mas. Sampun, oh sampun ya, iya kudune yang ngono pamit karo mbae.
Yo, tarik. Kesok aku ning kene, Pak Mun. Pak Mun. Sekesok aku ning kene, Mong. Iya. Ora apa-apa, nyuting. Ki Mbah Min iki. Sing duwe lemah. Lemah. Idol payu 20 juta iki. Bakar. Telatene jeneran jamak-jamak Mbah Min iki. Seru wagap nyambut gaene. Wis, ngene bos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambruk. Lokal ya?